pribadi mengucapkan selamat ulang tahun Dirgahayu untuk Kabupaten Mimika yang ke-24. Semoga Mimika lebih baik lagi ke depan dan sukses selalu. Mimika ini adalah tanggung jawab kita bersama. Marilah kita bangun Mimika ini dengan hati kita. Sampingkan kepentingan pribadi, ego pribadi, tetapi marilah kita melihat masyarakat Mimika yang majemuk, khususnya kepada saudara-saudara kita pemilik hak ulayat, terutama suku Amume Kamoro, supaya mereka lebih diberi kesempatan untuk bisa menikmati karya-karya, hasil jerih payah mereka, pengabdian mereka untuk tanah negerinya, untuk kedepannya lebih makmur dan sejahtera selalu. Justru itu yang saya mungkin lebih fokus supaya pemerintah itu lebih betul-betul melayani masyarakat itu dengan hati nurani, dengan rasa kasih sayang. Karena masyarakat Mimika ini, terutama masyarakat asli Papua ini kan kita melihat bahwa mereka ini perlu dirangkul, dikasih kesempatan, diprioritaskan, hingga mereka betul-betul merasa memiliki tanah ini, memiliki Mimika yang tercinta ini. Kita tahu Mimika ini kaya akan sumber daya alam, terutama PT Freeport yang ada di sini, tentunya juga memberikan harapan dan masa depan Mimika, terutama masyarakat Mimika yang lebih sejahtera.